Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengunci aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi misalnya seperti ini, nah ini kalau kita buka WhatsApp ini masih belum terkunci ya teman-teman ya. Untuk cara mengunci aplikasi WhatsApp, jadi teman-teman pergi ke pengaturan. Kemudian kita cari di bagian kunci layar, kemudian tipe kunci layar. Kemudian di sini kita pilih yang sidik jari ya, harus diaktifkan. Sebelum mengaktifkan sidik jari, kita harus tekan ini dulu, lanjutkan, kemudian tekan berikutnya. Jadi kita harus pilih salah satu dari kunci layar sebelum sidik jari. Jadi kita pilih yang pin saja, kemudian tekan lanjutkan, kemudian tetap gunakan. Nah, kemudian kita masukkan lagi, baru tekan OK. Nah, jadi sekarang kita akan menambahkan sidik jari. Jadi teman-teman tekan saja di sini. Oke, sekarang kita tambahkan sampai 100% ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah ditambahkan. Kemudian kita bisa juga menambahnya lagi, misalnya jari telunjuk ya, kita coba tes. Nah, ini jari telunjuk ya teman-teman ya. Nah, kemudian tekan selesai. Kemudian di sini kita centangkan saja selalu aktif, tekan selesai. Kemudian ada pilihan seperti ini, biasa saya menggunakan sembunyikan konten, tampilkan konten saat kunci dibuka, tekan selesai. Oke, sekarang sudah berhasil. Jadi sekarang kita pergi ke aplikasi WA lagi ya. Kemudian tekan titik tiga di sini, tekan setelan, tekan privasi. Kemudian kunci sidik jari. Sekarang kita aktifkan. Nah, sekarang kita masukkan sidik jari kita. Kemudian di sini ada pilihan segera atau satu menit. Kita pilih yang segera saja, kemudian tekan kembali. Sekarang kita akan coba membuka aplikasi WhatsApp. Nah, sekarang sudah terkunci. Kita harus menggunakan sidik jari ya teman-teman ya. Tuh, baru dia bisa dibuka. Jadi caranya seperti itu untuk mengunci aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.